malam Sobat Pionir, balik lagi bersama aku Alvin. Dan yes, kali ini kita ada di segmen Kupas Tuntas Modifikasi Mobil Jeep. Dan di sebelah saya, ini ada mobil Jeep JK. Ini tipenya yang Arctic nih. Jadi Arctic itu dia ada di masa peralihan antara dari Jeep JK 3,8 ke 3,6. Itu di antara 2011 sampai 2012. Jadi kalau nggak salah sih ini di 2012 untuk Jeep Arctic nih. Arctic sendiri itu ada gambar beruang kutubnya warna biru. Oke, sahabat Pionir, jadi aku nggak mau ngomongin Arctic-nya aja. Tapi aku mau ngomongin secara the whole of modifikasi mobil Jeep ini nih. Karena sebelumnya dia udah di lift kit 2,5 inch, dia pakai AEV sebelumnya, dan sekarang dia upgrade ke 3,5 inch pakai Metaclock. Tapi sebelum itu, tonton dulu cuplikan mobil lah. Let's go. Oke, sahabat Pionir. Jadi kan kalian udah lihat mobilnya gimana kerennya dan juga looks-nya udah gagah. Plus barang-barang dipasang semuanya original Amerika. Keren banget kan? Jadi mobil Om Ahmad, dia pakai mobilnya ini untuk kegiatan adventure touring overland. Jadi konsep modifikasinya kayak gini, dia main looks-nya itu bersih dan aku lihat tampilannya sporty banget ya. Jadi nggak kayak mobil Jeep pada umumnya. Dia lebih sedikit anti mainstream nih, beda daripada yang lain. Dan kali ini aku akan menjelaskan dari penggunaan bumpernya nih. Ini dia pakai bumper original dari Poison Spider. Fungsinya yang pertama adalah dengan kebutuhan dia dari kegiatan overland, dia butuh bumper stabi ini untuk menghindari obstacle-obstacle yang dimana kan obstacle-nya harusnya bannya gede-gede kayak batu ataupun lumpur segala macem. Tuh dia butuh di bagian sini itu lebih clear atau lebih kosong. Jadi dia pakai konsep Poison Spider full semua. Mulai dari bumper, fender-fender, dan juga bumper belakang. Jadi satu konsep, dia konsep Poison Spider. Jadi konsep Poison Spider ini dia konsepnya stabi gitu, sahabat Pionir. Jadi bumper stabi, ini juga stabi, lihat deh. Jaraknya itu jauh banget kan. Sejengkal lebih untuk bagian ban ke fendernya. Lalu di depan, karena kebutuhannya overland, dia sometimes butuh winch juga nih. Jadi dia install winch via Revo 8 yang sintetik. Menurut aku untuk mobil Jeep JK itu via Revo 8 sintetik ini merupakan salah satu pilihan yang cocok banget nih. Karena selain dari looks yang udah oke, karena talinya dia udah pakai yang Spydura punya kan, sintetik, jadi lebih enak dilihat. Plus penggunaan atau cara ngebersihinnya itu lebih mudah daripada yang besi. Lalu di depan dia ada lampu-lampu tambahan. Biasalah ya, kalau kegiatan overland itu identik sama kegiatan yang kita harus bawa mobil Jeep itu dari pagi hingga sore, mungkin agak malam sedikit. Jadi butuh lampu tambahan, spot. Ini dia pakai warren untuk lampu bulatnya di depan. Dan karena kita di alam ya, nggak tahu yang namanya hujan ataupun cuacanya kadang-kadang berubah, dia butuh lampu yang bisa tembus kabut. Nah, dia pilih nih lampu dari Baha Design. Ini dia pakai LP4 yang sudah ada lensa embernya. Baha Design sendiri untuk pilihan lensanya itu bisa diganti-ganti sama Pionir. Bisa clear, bisa ember kayak gini nih. Ini warnanya. Ini driving combo dan kalian lihat deh, dia itu di bagian sampingnya udah kebuka tuh. Jadi dia bakalan floating nyebar lebih luas daripada hanya satu spot ke tengah. Dia tetap spotnya ke tengah, tapi dia akan floating ke kiri dan ke kanan. Jadi itu tuh lebih luas. Gitu sahabat Pionir. Dan ya, ini tambahannya sedikit, dia ada dering-dering sih. Lampu dia pakai dari lampu motor Harley Davidson. Sekilas saya mirip ya sama lampunya JW Speaker yang J1 generasi awal.
Nah, jadi ngomong-ngomong lampu Harley Davidson, JW Speaker sendiri kita ready di Pioneer Jeep J2 dan juga J3 itu fit juga buat di motor Harley kalian. Jadi biasanya orang-orang yang punya Jeep pasti punya motor gede nih. Dan lampu bulat ini 7 inch fit plug and play di motor Harley Davidson. Lalu untuk di bagian ini sein ya, dia pakai dari Recon. Ya ini yang pakai karbon ataupun black untuk dia punya lensanya nih. Smoke sih bilangnya ya, bisa juga. Lalu untuk grill, dia pakai dari grill Rugged Ridge. Grill ini udah jarang banget ditemuin di mobil Jeep JK. Biasanya tuh mobil Jeep JK umumnya pakai grill Angry Bird ataupun model-model Eagle Eye. Tapi ini lebih enak karena anginnya tuh dia lebih dapat ke dalam. Jadi pasukan udaranya, radiator tuh jauh lebih adem sih. Karena dia kisi-kisinya tuh udah luas. Kayak gitu sahabat Pioneer. Lalu ngomong-ngomong lift kit lagi tadi nih. Kan dia pakainya untuk overland. Mobil Jeep JK ini dari tahun 2012 dan sekarang udah tahun 2022. At least dia udah 10 tahunan untuk bagian kaki-kakinya. Kalau sebelumnya dia udah lift kit pakai IV 2,5 inch. Karena dia pengen upgrade. Plus kemarin ada ngomong juga sedikit sama kita kalau dia bilang tuh untuk kaki-kakinya nih rada kurang enak atau kurang nyaman nih. Jadi kita ganti pakai Metal Clock 3,5. Karena dia bilang aku mau upgrade aja deh sekalian ke 3 inch. Akhirnya kita tawarin, "Om, naikin sedikit lagi, Om, ke 3,5 clock." Kenapa? Karena udah lengkap. Lengkapnya kalian bisa lihat nih di bagian bawah sini. Jadi pernya sendiri ke Metal Clock ini dia tipenya dual red, sahabat Pioneer. Dual red itu artinya dia nyaman di jalan raya, enak juga buat dipakai off-road ataupun jarak jauh overland. Karena dia punya dua bagian. Yang di atas rapat itu kegunaannya buat di jalanan yang bebas hambatan atau sedikit lah hambatan. Terus di bagian bawahnya yang renggang itu tuh bakalan berfungsi maksimal pada saat kita melewati jalan-jalan yang berlubang atau penuh obstacle. Dan untuk si Metal Clock sendiri dia tuh lengkap sampai ke link sway bar. Jadi untuk link sway barnya sendiri dia bakalan dapat nih. Dan kita lihat ya di bagian depan nih ada yang warnanya nih sahabat Pioneer, yaitu track bar. Jadi untuk track bar sendiri dia tuh udah include dari paketan si Metal Clock. Ya wajar lah ya, namanya udah naik 3,5 inch, kaki-kakinya harus di upgrade. Jadi untuk track bar sendiri dia tuh udah adjustable. Kalau mobil track bar yang nggak di adjust udah naik 3,5 inch, itu bakal bikin bodi mobil tuh bakalan miring, jadi depan sama belakang tuh ngegeol gitu sahabat Pioneer. Dan nggak cuma itu aja, dia tuh sampai ke bagian arem-aremnya. Jadi paketannya menurut aku udah sangat-sangat lengkap banget. Untuk aremnya sendiri, dia nih warnanya sama ya. Metal Clock tuh ciri khasnya dia warnanya emas. Gold ya kita bilang ya. Jadi aremnya short, tapi dia udah adjustable. Keunggulannya di situ. Jadi dia bisa nyesuaiin buat sudut caster, ataupun sudut-sudut yang berubah karena adanya lift kit, itu semua bisa di-adjust melalui adjustment yang ada di partnya si Metal Clock ini. Oke, sahabat Pioneer. Kita lanjut nih ke bagian shock. Tapi sebelum itu, lihat dulu cuplikan shocknya. Let's go. Oke, sahabat Pioneer. Jadi untuk shocknya, dia kombinasiin pakai dari King yang reservoir adjustable. Di Pioneer ada shocknya, masih aman. Mau yang reservoir adjustable, mau yang single ataupun mono shock, kita juga ready nih sahabat Pioneer. Nah, kita intip yuk ke bagian sininya nih. Ini adalah yang menurut aku salah satu shock juga yang bagus selain dari Falcon ya. Falcon juga oke, dan menurut harga ini emang jauh dua kali lipat di atas harga shock Falcon. Nah, jadi buat kalian mungkin yang pengen punya shock yang kualitasnya itu sama kayak King Shock atau ya mirip-mirip tapi dengan harga jauh lebih murah, kalian bisa pakai nih shock dari Falcon Piggyback. Tapi kalau Mini dia pakai dari King Shock yang udah reservoir adjustable, bisa di-adjust juga. Dan isi nitrogen olinya itu juga bisa diisi. Disesuaikan. Biasanya sih ini diisi di angka 100 sih untuk sisi isinya ini.
Lalu paket metal clock juga dia sampai dapat ke selang rem nih, sahabat Pionir. Aku suka selang remnya ini, aku bilang tuh selang rem ular piton. Jadi warnanya kayak ular piton aja, ular piton sanca kembang. Nih, itu yang aku suka ya. Lalu nih di bagian ban dan juga velgnya. Tentu saja untuk kegiatan overland, alangkah lebih baiknya kalau kalian pakai velg yang sudah bitlock. Contohnya si Om Ahmad ini, dia pakai velg dari Hutchinson yang udah bitlock. Jadi untuk bitlock sendiri, dia mempunyai teknologi di mana untuk di tengahnya sendiri itu tuh ada bagian karet yang bisa ngejepit ban ya pada saat dikempesin dan ngegigit. Gitu sahabat Pionir. Jadi fungsinya untuk kegiatan overland, ban perlu dikempesin karena melewati obstacle-obstacle yang agak susah kan. Harus ngerayap, harus pelan-pelan buat injek gasnya. Ini cocok, dia udah pakai ban BFG juga, ukuran 35 12,5 ring 17, pakainya yang MT. Karena memang kegiatan buat overland itu lebih disaranin pakai bannya MT, jangan AT. Beda lah, kalau sama di luar negeri mungkin kalian bisa overland pakai ban AT. Kenapa? Karena untuk tekstur ataupun obstacle di luar negeri itu dia warnanya atau tekstur tanahnya ya batu-batuan kebanyakan sih. Tanah juga ada, tapi beda tanah konturnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia konturnya itu dia tanah merah ataupun ya lumpur-lumpur gitu kan, beda. Atau ada juga batu-batu, tapi batunya batu-batu yang kecil-kecil. Nah, untuk kencengin si baut-baut dari velgnya ini, itu harus pakai kunci torsi, sahabat Pionir. Biar lebih optimal dan maksimal. Karena kalau kekencengan nggak bagus, kekendoran juga nggak bagus. Itu kita pakai biasanya di kunci torsi 100 nanometer. Emang udah rekomendasi dari si Hutchinson-nya untuk pakai kunci yang 100 nanometer. Gitu guys. Baik lagi, konsepnya ada overland. Jadi ini semua barang yang diinstal di mobil ini pasti ada fungsinya dan pasti sangat-sangat berguna buat Om Ahmad nih. Contoh yang pertama, ini ada Smithy Build atau kita bilangnya ini dari Atlas Smithy Build doorstep ya bilangnya ya, karena dia di pintu kan. Ini fungsinya memudahkan ownernya ini untuk ke atas. Nah lihat di atas dia udah pakai bilangnya body rack sih, body rack ini dari Mopar yang udah plug and play ke mobil Jeep kalian dan bisa banget kalian setting sendiri di rumah karena gampang. Jadi pada saat nih Om Ahmad pengen ke atas nih, tuh lebih mudah kan dia buat naro barang-barang. Biasa kalau overland itu dia kan banyak banget tuh bawa-bawa barangnya kayak koper ataupun tenda. Nah itu biasanya ditaro tuh di atas sini. Dan untuk setup sendiri kalian udah lihat kan, dia elektrik pakai dari T-Max e-board. Nah ini salah satu rekomendasi ataupun pilihan buat kalian yang pengen punya side step elektrik dengan harga murah tapi kualitasnya masih oke lah, masih aman buat dipakai ke mobil Jeep kalian. Dan kalau kalian mau update lagi yang lebih premium, kalian bisa pakai nih dari AMP Research. Di Pionir ready stock juga, ada yang standar, ada yang ekstrim juga kalau buat mobil Jeep CK. Oke guys, kita lanjut nih. Jadi kan roof rack udah, ini door step udah, kaki Smithy Build e-board udah. Nah ini lampu-lampu nih, kita naik atas sedikit, jadi lampunya sama. Dia ini pakai dari Rigid Industries. Ini yang DSS, tapi bukan yang Pro. Kalau yang Pro dia ada sampingnya. Ini DSS biasa, D-series gitu ya. Dan ini ada Rigid Radiance yang 50 inch. Kalian bisa cek postingan kita untuk Rigid Radiance-nya. Terangnya semana, berapa banyak lumens-nya, dan juga tahan berapa lama nih si lampu Rigid Radiance ini. Gitu. Ini pilarnya, dia nyambung berarti ada dua ya. Satu, dua. Oke, dan ini tipis sih, kecil sih, talang air. Penting juga buat kalian yang pengen bepergian jauh atau ya sebenarnya talang air ini salah satu aksesoris modifikasi yang murah dan bikin mempercantik atau memperganteng mobil kalian. So guys, kita intip ke bagian belakang yuk. Let's go. Oke, sampai Pionir. Jadi ini untuk bagian belakang ya. Yang tadi aku bilang, konsepnya adalah Poison Spider original Amerika. Jadi semua benar-benar full Amerika nih. Mulai dari bumper depan, fender-fender, terus ada bumper belakang, dan ini terakhir nih.
ini ada tire carrier original dari Poison Spider. Jadi bukan kaleng-kaleng nih, udah keren banget ya. Kita lihat dulu deh, segimana buka pintunya. Oh, oke, mantap ya. Jadi untuk si tire carrier ini, dia nyambung sama bumper. Dan ya, dia bisa menahan beban hingga ukuran ban 40 inch. Wah, keren banget ya. Kalau di Pioneer Jeep, kita ada ready juga. Dari Terraflex, dari Raga Treads, biasanya buat Jeep JL sih. Jeep JK juga kita ada. Dan oke nih, kita lihat dari mana lagi nih sama Pioneer. Kalau knalpot, dia pakai Gibson Metal Mulisa. Biasa ya, ini favorit banget. Kalau dulu tuh, modifikasi di tahun 2017-an sampai 2019-2020, orang-orang pengen punya Jeep JK yang knalpotnya gahar, yang suaranya bulat dan gede, pakai Gibson Metal Mulisa nih. Nah, ini pelindung-pelindung kecil aja sih. Ini original Mopar. Ini dia ada juga kan stop lampnya, dia udah ganti. Ini modelnya LED kayaknya. Oke, lihat ke bawah sedikit ya. Sebenarnya sama aja sih kayak bagian depannya, cuman biar lebih abdol, kayak lebih enak nih diintip nih. Nah, dia udah dapet track bar belakang juga sahabat Pioneer. Jadi aku bilang untuk paketan dari si metal clocknya ini, dia tuh udah lengkap banget. Dan dia juga dapat bracket track bar belakang. Wah, keren ya. Udah pakai track bar yang adjustable, pakai bracket track bar juga. Kelebihan nggak sih, Bang? Enggak sih. Menurut aku enggak ya. Kenapa? Karena nanti prepare buat mobil ini di lift kit lagi. Mantap kan? Jadi semua udah lengkap. Nah, ini yang tadi aku bilang, selang rem puller piton. Ya, ini untuk shock-shocknya kalau misal lihat sendiri. Dan oke, sahabat Pioneer. Jadi kurang lebih seperti itu mobilnya Om Ahmad yang bakalan dipakai overland nanti. Aku sih pengen sih bawa si Hulk buat ikutan overland bareng Om Ahmad nih. Jadi apalagi nih sahabat Pioneer, kalian mau kita bahas konsep apa lagi nih? Kalau ini salah satu rekomendasi dari Pioneer Jeep yang bisa kalian contoh untuk konsep overland, karena udah lengkap banget. Mau lihat interior? Boleh deh, aku kasih lihat ya. Let's go. Oke, sahabat Pioneer, ini yang aku bilang, dia udah futuristik nih. Jadi bener-bener apa yang diinstal ini menunjang hobi dari si Om Ahmad. Nih, kalian lihat deh. Untuk digital cluster, dia udah pakai J-Pro nih guys. Yang dimana ada 5 pilihan untuk mode-mode di tampilan home atau tombol awalnya. Gitu. Jadi bisa kelihatan nih, miring berapa derajat, oli-oli juga, temperatur segala macam. Wah, itu udah lengkap banget. Pokok kalian tadi cek postingan aja yang sebelumnya mengenai si J-Pro Digital Cluster ini nih guys. Jadi benar-benar udah lengkap banget. Dan apa aku bilang ya, ini salah satu maintenance paling gampang dan juga termudah buat diinstal di mobil Jeep JK kalian. Jadi kalian gak usah pusing nih, aduh gua mau ganti oli kapan nih, lupa nih, aduh udah 2 bulan atau 3 bulan ya, lupa nih, gitu kan. Jadi semua bisa disetting di sini nih sahabat Pioneer. Ini ada settingan maintenance-nya nih. Tuh, jadi oli filter disetting di angka 3500. Kayak gitu. Jadi oke, ini benar-benar berguna banget. Untuk harganya, kalian bisa cek aja di marketplace Pioneer Jeep. Kita juga masih ready stock buat Jeep 3000, 3,6, 3,8. Sorry, 3000 nggak ada. 36 sama 38 aja. Dan ini, dia juga udah pakai kamera 360. Jadi head unit plus kamera 360. Nih guys ya, kameranya tuh. Keren kan? Kalau dia pakai merek dari Tomiko, tapi di Pioneer Jeep kita ready stock juga. Mereknya nggak Tomiko tapi yang lain, dan fungsinya sama, 360 kayak gini. Fiturnya juga sama. Tuh lihat deh, pintunya kebuka kan? Ini sama-sama pintu kebuka. Bang, kok kenapa gambarnya nggak mobil Jeep, Bang? Bisa gambar mobil Jeep, tapi harus beli. Jadi dia ada fitur kayak store gitu buat beli biar tampilannya itu mobil Jeep. Kalau ini kayaknya Range Rover deh. Gitu ya. Nah, ini tampilannya tuh, kalian bisa lihat kan. Tuh. Jadi kurang lebih emang sama. Oh, terus ada USB juga. Jadi kameranya bisa nyimpan gambar. Sama lah, kurang lebih untuk fiturnya sendiri itu kayak yang kita punya. Kita pakai merek dari Mirai. Sama. Jadi kalian gak usah pusing, semua pemasangannya plug and play. Mulai dari cover-covernya, jadi tampilannya benar-benar nggak kelihatan, wah ini tambahan nih, gitu. Enggak. Jadi itu dia untuk futuristik dari mobilnya Om Ahmad. Jadi pada saat kita, dia main overland, kira-kira, aduh, ada tanah nggak ya? Kira-kira gue mau jatuh nggak ya? Gitu. Jadi gampang banget kan.
buat si Om Ahmad ngeliat, waduh belakang gue kira-kira batunya semana lagi nih gitu. Jadi ini ya fungsi banget sih buat sebuah mobil Jeep yang bakalan dipakai overland sama ownernya, cocok nih paten. Yaudah kita keluar sebentar, kita closing di depan aja ya, let's go. Oke, sampai pionir. Jadi itu dia konsep mobil Om Ahmad bakalan dipakai untuk kegiatan overland. Jadi udah lengkap banget kan nih, mulai dari konsepnya dia pakai full poison spider Amerika, dari bumper depan, belakang, fender fender, car carry, itu udah full poison spider semua. Plus untuk diri kita sendiri dia akan upgrade dari 2.5 inch pakai IV, dia pakai sekarang tuh 3.5 inch pakai metaclock. Untuk shocknya sendiri dia pakai King ya, reservoir invisible. Untuk velg ban juga menurut aku udah cukup banget untuk penggunaan overland, lebih dari cukup banget karena velgnya udah keren banget di blokan. Lampu-lampu juga dia udah cukup menurut aku, gak berlebihan, gak norak, tampilan tetap bersih dan juga sporty. Ini yang elektrik-elektrik semua yang dia ada dalam ini benar-benar fungsional dan menurut aku efisien dan efektif buat mobilnya Om Ahmad ini. So guys, kira-kira kalian mau nggak nih dikonsepin mobilnya kayak gini, atau kalian punya kebutuhan kayak, bro, gua hanya untuk harian aja nih, kira-kira apa aja nih yang bisa buat harian? Itu bisa konsultasiin aja ke Pioneer Jeep, bisa melalui DM Instagram atau kontak di marketing kita di 0811101101. Nah, atau kalian mau nanya juga nih, bro, kira-kira di sono ada nggak barang buat off-road? Ada kok di dalam, kita masih ada di stok banyak banget, gak cuma dari kit atau kaki-kaki aja nih, tapi supporting parts kita juga ready stok, spare part, replacement part kita juga ready. Jadi gak cuma yang barang-barang aftermarket, aksesorisnya, tapi spare part original dari Mopar-nya kita juga ready stok. Dan jangan lupa nih, di Pioneer kita tuh udah dealer nasional, ada dari Terraflex, Yukon, Injen, Baju Desain, dan juga Metacom. Jadi barang-barangnya semua aku jamin 100% original Amerika. Mau cek marketplace kita juga bisa nih, ada di Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, official store semua. Dan terakhir, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mau tanya-tanya, bisa di kolom komentar, bisa melalui DM Instagram atau komen di posting kita.